Sementara Naoko dipijit-pijit oleh Babyface, Yuki bersama detektif Matsui dan asisten yang tak bernama itu sedang berusaha meretas sistem keamanan klinik Hirayama. Yuki terlihat begitu kesulitan membobol rumitnya kode-kode canggih yang dimiliki klinik itu. Karena kalau kode yang dimasukkan salah, semua usahanya harus kembali lagi dari nol. Polisi yang tak bernama itu dari belakang terus mengamati Yuki, sambil berusaha memahami situasi yang sedang dihadapi. Karena dia tidak paham kenapa hackernya masih seorang pelajar, dan kenapa juga detektif Matsui meminta bantuan padanya. Karena baginya, hal itu tidak masuk akal, sangat aneh dan ganjil. Sementara berpikir keras, dia melihat ruangan Yuki yang penuh dengan foto-foto dan pernak-pernik Naoko yang tersebar di seluruh ruangan. Yuki karena kewalahan membobol sistem keamanan klinik Hirayama langsung sakit kepala, sehingga asisten itu mencibirnya dalam hati karena dia sudah menduga kalau Yuki tidak akan sanggup meretasnya. Tiba-tiba suara detektif Matsui memecah suasana dengan memuji bakat Yuki yang aktingnya sangat bagus. Asistennya kaget mendengarnya. Lagi-lagi dia berhasil dipermainkan oleh Yuki. Melihat aktingnya ketahuan, Yuki tertawa. Tapi hal itu membuat detektif Matsui makin kesal padanya. Dia tahu kalau Yuki sejak dulu dapat meretas sistem keamanan Hirayama dengan mudah. Hanya saja dia tidak melakukannya. Detektif Matsui yang sudah semakin kesal dengan tingkahnya itu langsung memaksa Yuki agar segera melakukan tugasnya dengan baik karena Naoko sedang dalam bahaya. Mendengar kalau detektif Matsui begitu khawatir pada Naoko, Yuki tersenyum lebar sambil memandanginya. Melihat senyumnya yang sinis, detektif itu bertanya kenapa dia tersenyum seperti itu. Yuki lalu berkata kalau detektif Matsui begitu ngotot, malah super ngotot untuk segera menolong Naoko. Jangan-jangan dia sudah jatuh hati padanya. Atau mungkin diam-diam dia seorang pecinta loli atau seorang pervert. Mendengar ucapan Yuki, detektif Matsui ternyata tidak menyangkalnya dan langsung menyuruh Yuki segera bekerja. Jawabannya itu bikin kaget Yuki dan polisi yang tak bernama itu. Melihat perilaku detektif Matsui yang begitu nekat melakukan apa saja demi Naoko, membuat polisi itu merasa takut kalau-kalau Naoko sudah berhasil menjerat atasannya itu. Yuki pun tertawa dan akhirnya serius untuk membobol sistem keamanan Hirayama. Di klinik Hirayama, Babyface semakin menggila memukuli Naoko. Tapi Naoko tidak dapat berbuat apa-apa karena badannya berada di posisi yang tidak menguntungkan. Sementara itu Saiko Roki yang melihatnya merasa sedih dengan keadaan Naoko. Bukan karena dia menyayanginya, tapi karena bahan eksperimennya dihajar seperti itu. Melihat Naoko sudah tidak bergerak, Babyface menarik kakinya dan mengangkat tubuhnya lalu mulai meremas kepala Naoko, hendak meremukkan kepalanya sampai hancur. Saiko Roki yang yakin kalau kematian Naoko sudah tak bisa dihindari lagi, merasa sayang karena baginya Naoko merupakan bahan eksperimen yang berbeda dari orang lain. Tapi setidaknya, selama otaknya masih utuh, dia masih bisa menggunakannya untuk diteliti. Sesaat sebelum kepala Naoko pecah, dia membisikkan sebuah nama, Singo, membuat Saiko Roki terkejut mendengar nama itu.